musim kemarau tiba, pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat harus dihentikan. Entah siapa yang berulah. Yang jelas, kebakaran hutan dan lahan kali ini telah memakan korban jiwa. Dua anak tanpa tahu apa-apa mengikuti ayahnya pergi ke ladang dan membakar lahan untuk pertanian. Asap yang membesar membuat dua bocah yang baru berusia 7 dan 11 tahun terpaksa teracuni asap yang mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida. Parahnya, api kian membesar, bahkan membakar pondok dengan anak-anak malang di dalamnya. Hutan dan lahan yang tadinya hijau, kini kembali menghitam. Bencana karhutla yang tidak berujung, disebabkan kebiasaan buruk petani mengelola lahan dengan cara membakar. Bara api akan terus menyala di lahan gambut yang kering. Angin yang berhembus kencang membuat titik api kian luas. Asap putih juga akan terus mengepul dari tanah gambut, menyelimuti udara, menjadi kabut asap sisa pembakaran. Asap tebal itu pun menjadi polusi udara yang jelas sangat berdampak buruk untuk kesehatan. Apakah ini wajah tempat tinggal idaman kita semua? Kita semua sepakat, Kalimantan Barat harus bebas karhutla. Sinergitas TNI Polri, pemadam kebakaran swasta dan masyarakat selalu siaga, bahu-membahu memadamkan api. Tidak hanya kesulitan air, bahan bakar, dan terbatasnya peralatan. Tidak sedikit kendala yang ditemui tim pemadam saat menuju lokasi kebakaran. Berbekal tekad dan semangat yang kuat, api harus dipadamkan. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Trandes Didi Haryono mengeluarkan maklumat tentang kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pembakaran hutan dan lahan di Kalbar. Maklumat ini memuat 4 poin utama, yaitu 1. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk menjaga flora, fauna, dan memelihara ekosistem alam. 2. Saat ini wilayah Kalbar sudah masuk musim kemarau yang sangat rawan terjadinya kebakaran. 3. Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kalbar untuk tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, dan kebun karena dapat berakibat merusak syaraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak, mengganggu aktivitas anak belajar di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan, menghambat transportasi penerbangan, lalu lintas di darat dan lalu lintas di laut, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Pembakaran lahan diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kodam 12 Tanjung Pura dan pemerintah daerah, kita jaga bumi khatulistiwa dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Hilangkan budaya membakar lahan untuk berladang. Mari kita sukseskan Asian Games ke-18 tahun 2018. Stop polusi udara, padamkan dan hentikan pembakaran hutan dan lahan. Polda Kalbar berkibar, zero illegal, zero tolerance.